Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kawan. Kali ini saya tengah berada di Jalan Raya Waru, tepatnya perbatasan antara Kota Sidoarjo dan Kota Surabaya, atau sebelum Bundaran Waru ini. Oke, kita sore kali ini akan melihat bus-bus yang lewat di sekitar sini. Pak Sueb bojone telu yang subscribe, semoga sukses selalu. Oke, dan yang belum subscribe, jalan-jalan pakai mobil Grab, pakai mobil Grab bareng sang artis. Ayo kawan, segera di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan langsung saja kita disambut bus AK4 jurusan Surabaya Jogja ini. Penumpangnya terpantau juga cukup ramai meskipun tidak penuh. Keong racun dari Mira ATB, penumpangnya cukup banyak. Kali ini bus Patas Harapan Jaya jurusan Tulungagung, penumpangnya full berdiri. Semoga selamat sampai tujuan. Kali ini bus Restu Panda Patas 2 lebih 50 menit. Hello Kitty, sedap malam. Kemudian Surabaya pada pukul 2 lebih 50 menit Kinar Mandi Mulia jurusan Semarang via Pantura, 2 lebih 51 menit Eka Cepat jurusan Surabaya Bandung. Membawa penumpang banyak ini, hampir penuh. Dan Harapan Jaya Medium jurusan Parim Blitar, yang pastinya penumpangnya sampai berdiri ini. 4 bus, pertama Akas jurusan Surabaya Madura, yang satunya Akas jurusan Surabaya Muncar Banyuwangi. Di belakangnya ada bus ALS. Di belakang lagi ada bus Damri jurusan Juanda ini. Cukup ramai untuk sore hari ini, sekitar pukul 2 lebih 52 menit. 2 lebih 53 menit Rusu Gengrayu jurusan Surabaya Solo Semarang Cirebon Indramayu. Ya, tol ini non ekonomi, penumpangnya banyak. Terlihat dari jauh ini dari PH Haryanto, jarang-jarang bus dari PH Haryanto lewat Jalan Waru ini. Keisha nomor 16968 maksudnya, melewati kawasan Waru. 2 lebih 53 menit ATB Harapan Jaya, ATB nontol ini, penumpangnya juga cukup banyak. Pukul 2 lebih 54 menit Harapan Jaya Patas non ekonomi jurusan Surabaya Tulungagung, penumpangnya berdiri. Pukul 2 lebih 57 menit Busu Gengrayu Solo Jogja, penumpangnya penuh. Diikuti oleh bus Tentrem jurusan Malang, lebih 57 menit Medali Mas Surabaya Malang Batas Jatim via Tol Karanglo, penumpangnya penuh, terpantau penuh. 2 lebih 58 menit Restu Panda jurusan Ponorogo Patas, penumpangnya juga terpantau full seat. Langsung diikuti Harapan Jaya Juliet ATB via tol, penumpangnya penuh, ada beberapa yang berdiri nih. Salah satu artisnya Harapan Jaya Juliet. Akas NR jurusan Madura, pukul 3 tepat ATB Akas pulang ke garasi ini kayaknya. Pada pukul 3 lebih 1 menit Jaya Kuning jurusan Ponorogo ATB, penumpangnya cukup banyak ini kan.
Pada pukul 3 lebih 3 menit, Jaya Utama Indo Ekonomi Nasi jurusan Surabaya Semarang via Pantura Tuban. Anak laut. Pukul 3 lebih 5 menit ini medium patas jurusan Surabaya Jember Cipto GM atau Cipto Kemenangan tempatnya ini. Membawa penumpang juga cukup banyak ini. Bus medium ke arah timur. Di susul di belakangnya Restu Panda. Pada pukul 3 lebih 6 menit lagi-lagi bus Harapan Jaya non ekonomi patas jurusan Tulungagung Surabaya. Sudah dapat dipastikan ini penumpangnya penuh. Ada sekitar 1 atau 2 orang yang berdiri. 3 lebih 7 menit non ekonomi Surabaya Pare Blitar Bakung Medium dan disusul oleh artis ibu kota 166 James Bond. Halo, alay. Diberi salam oleh Pak D. James Bond, Pak Sofi. Bus artis ibu kota, PO Haryanto menuju Jakarta. Semoga selamat sampai tujuan. Ya, tadi menaikkan banyak penumpang di sini. 3 lebih 8 menit, medali emas jurusan Jakarta juga ini, bus akap. Melewati kemacetan di Bundaran Waru. Udah, menuju Bojonegoro. Penumpangnya juga cukup ramai ini. Sampai berdiri, bus ATV muda menuju kota Bojonegoro. Pada pukul 3 lebih 9 menit, Keramat Jati, Jakarta Malang ini. Baru tahu ada bus Keramat Jati. Bus jurusan Malang Jakarta. Pada pukul 3 lebih 19 menit, bus Rosalinda jurusan Jember Solo Merak melintasi kawasan Waru. Mohon maaf tadi terjeda 10 menit karena ada orang-orang nanya alamat. Pada pukul 3 lebih 18 menit ini, bus Bagong ATP Viatol yang big bus melewati kawasan Jalan Merayu membawa cukup banyak penumpang sampai berdiri tentunya menuju Kediri Tulungagung. Semoga selamat sampai tujuan. 3 lebih 19 menit bus patas jurusan Jember Akasasri. Kayak ini pulang ke garasi karena tidak membawa penumpang sama sekali. Indonesia jurusan Surabaya Bungur Asri Jepara ATB berangkat menuju kota Jepara via Pantura. Semoga selamat sampai tujuan. 3 lebih 19 menit bus akap Gunung Harta jurusan Surabaya Bandung berangkat membawa penumpang cukup banyak. Sugeng Rayu Werkudara jurusan Solo Jogja Ekonomi penumpangnya penuh. Lebih 21 bus Gunung Harta lagi ini akap Malang Surabaya Bandung. Langsung dikejar oleh bus Tentrem jurusan Malang. Penumpangnya juga penuh. Pukul 3 lebih 22 menit Eka Cepat jurusan Surabaya Solo Semarang. Penumpangnya penuh juga. Dikejar oleh Sabar Indah Patas Jember. Penumpangnya juga cukup banyak ini. 3 lebih 23 menit bus Sugeng Rayu jurusan Surabaya Jogja Tasik Bandung. Cepat ini Sugeng Rayu cepat. Membawa cukup banyak penumpang, penuh penumpangnya ini. Memang di hari sore ini penumpang bus rata penuh semua. Lebih 25 menit Mira ATB Kapusan Janji jurusan Surabaya Solo Madiun Jogja. Penumpangnya juga penuh. Oleh Restu Agung jurusan Banyuwangi dan bus Tiara Mas jurusan Surabaya dari NTB Surabaya Poris Tangerang. Pukul 3 lebih 25 menit langsung Trenggalek Harapan Jaya Patas
penumpangnya penuh. Disusul laju ATB Surabaya Ambulu, penumpangnya juga penuh ini. 3 lebih 27 menit, bus Wiji Lestari non ekonomi Surabaya Semarang via Pantura, penumpangnya juga penuh. Sore hari ini alhamdulillah semua bis penumpangnya rata-rata penuh. Pukul 3 lebih 28 menit ada rombongan bis konvoy. Yang pertama Restu Wanda Patas jurusan Ponorogo, penumpangnya juga dipastikan penuh. Dengan Kalisari juga penuh sampingnya. Di belakangnya bus Restu jurusan Surabaya Malang, penumpangnya juga penuh meski ada beberapa yang berdiri aja. 3 lebih 28 menit ATP RPJ ya, sas langsung. Penumpangnya terpantau cukup banyak, rata bangku ATB RPJ yang via arteri. Pukul 3 lebih 29 menit EK cepat jurusan Surabaya Solo Jogja via tol, penumpangnya terpantau juga penuh. 32 menit bus Jaya ATB kuning jurusan Ponorogo, 3 lebih 34 menit bus Cipto 2 kemenangan jurusan Patas Jember Banyuwangi berangkat menuju kota Jember dan Banyuwangi, semoga selamat sampai tujuan. 3 lebih 35 menit bus EK cepat pulang ke garasi ini. Pada pukul 3 lebih 35 menit sang legenda cinta sudah kerja. Nah, salam. Kasih salam penumpangnya penuh. Pukul 3 lebih 38 menit artisnya Arpan Jaya, Karolin. ATB via tol, penumpangnya penuh sampai berdiri. Pukul 3 lebih 42 menit bus laju jurusan Surabaya Banyuwangi ekonomi non AC. Pada pukul 3 lebih 43 menit dan juga sebagai penutup video kali ini, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun salah penyebutan jurusan bus. Bus Akas NF jurusan Surabaya Madura di Sul Kalisari pergi ke Medan naik bus ALS. Sampai jumpa kawan, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.